bertema Bangunlah Jiwa dan Raganya. SMP Negeri 6 Pukuan 1 Atap, tahun pelajaran 2023-2024. Cita-cita generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. To explore the other side of the river, and finally. Kamu menghina teman sendiri. Kamu kan sama. Saat perang kemarin, kamu malah sibuk anggota pramuka. Keterampilan pionering bermanfaat untuk yang sangat Bapak banggakan. Ananda Kesawa, itu ketua panitianya, Mas. Kesawa, betul? Ya, Kesawa coba ke sini. Sini, nah. Gantengan saya sama Kesawa. Ya. Yang jelas luar auranya pemimpin di SMP 6 ada di sini. Ya. Ya, mudah-mudahan calon kadus. Ya. Capek kalau berdiri. Tungguin Pak ngomong. Ya. Jadi calon ketua OSIS katanya. Tuh. Ya. Dulu saya ya, saya pada saat di SMP belum ada yang namanya laptop. Belum ada yang namanya iPad. Nah, sekarang ada. Kita harus bisa menggunakannya, memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dan itu tercermin dalam kegiatan pada hari ini. Bahwa masa lalu, budaya yang kita miliki harus kita jaga, kita lestarikan. Kemudian dari pembelajaran itu, jadi kita bisa tarik ilmu mana sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya bahasa ibu. Jadi bahasa daerah tadi dipertahankan. Seperti halnya bahasa ibu. Jadi bahasa daerah tadi dipertahankan. Bahkan MC ini dua Ananda ya, yang ganteng dan cantik. Jadi hari ini tiga bahasa yang dikeluarkan pasti luar biasa. Sehingga tadi saya mau berdiri di sini mau bicara, anak-anak semua pintar-pintar, saya mau bicara apa gitu. Takutnya kalah pintar sama anak-anakku semua di sini. Jadi pada kesempatan ini mungkin yang pertama tentu apresiasi yang sebesar-besarnya. Semua unsur ada, kemudian cara metode yang variatif dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Tabanan. Salut dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pukuan. Kemudian salut terhadap anak-anakku. Saya datang ke sini dari pagi tidak ingin pulang. Karena yang bawain kopi, yang bawain snack tadi ditawari, kemudian senyumnya luar biasa. Yang jaga di depan juga luar biasa. Tadi saya coba ke kamar mandi, jadi ketemu anak-anak di situ, tegur sapanya, etikanya, itu yang kita inginkan.
Jadi sesuai dengan visi Kabupaten Tabanan, namun Satker di Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Namun Satketi Loko Bali tentu bagaimana kita mempolakan semua bidang kehidupan di Kabupaten Tabanan yang tidak meninggalkan budaya Bali melalui Satketinya dan selaras, jadi selaras dengan tema pelaksanaan gelar karya dan pentas seni proyek penguatan P5 di SMP 6 ini. Bangunlah jiwa dan raganya. Dan hari ini mudah-mudahan kehadiran saya di sini juga memberikan pelajaran kepada saya, sehingga apa yang saya lihat, saksikan keberadaan SMP 6 Butuan ini, jadi kita bisa ketok tularkan, kita bisa biaskan untuk menyempurnakan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Tabanan. Jadi hari ini biasanya di sekolah paling lama saya 2 jam. Kalau hari-hari begini, tanya Bapak Kepala Sekolah itu. Jadi di sini saya agak lama karena saya melihat, saya juga ingin belajar dari praktikum, dari karya-karya, dari pentas yang dihadirkan sederhana penuh makna. Kali lagi, sederhana penuh makna. Kemudian sederhana mentaksu. Buktinya semua mata tadi melihat, memandang, terdiam. Luar biasa memang di sini. Jadi saya pikir di kota ini kan ya kecamatan yang agak jauh dari kota, tetapi tidak kalah dengan di kota. Bahkan saya berani adu lah SMP 6 di Tabanan. Ya. Take a look.